Jadi yang pertama itu saya gunakan base secukupnya, diratakan ke seluruh wajah. Base yang saya gunakan adalah base dari Makeup. Selanjutnya, rapikan alis dengan sikat alis. Kemudian, saya bingkai alis dengan pensil alis lirah yang dari Makeup. Kebetulan saya suka warnanya karena natural banget. Dan saya isi alis pakai brow and liner kit dari The Body Shop. Kemudian saya rapikan rambut-rambut alis yang masih nampak keluar dengan concealer Revlon. Saya dari mulai dari bawah, terus bagian atas. Lalu saya tap-tap concealer tadi dengan spons yang bentuknya segitiga biar lebih mudah. Kemudian saya rapikan kembali bingkai alis tadi biar alisnya kelihatan lebih jelas. Masih sama dengan isian The Body Shop. Lalu saya pakaikan maskara dari Wonderpool biar tahan lama. Selanjutnya saya pakai foundation dari Makeover dan saya pakai beauty blender untuk meratakan ke seluruh wajah saya biar lebih nempel. Setelah merata, saya pakai concealer di bawah mata, dagu, atas bibir, tulang hidung, dan dahi. Kemudian saya tap-tap kembali dengan menggunakan beauty blender secara merata di bagian-bagian tadi. Kemudian setelah saya tap merata, selanjutnya saya pakai shading coklat di bagian tulang pipi, tulang bawah rahang, lalu di bagian hidung biar lebih jelas gitu bentuknya. Lalu saya blend kembali pakai spons di bagian tulang pipi, tulang rahang, dan tulang hidung. Nanti sisanya kita tap-tap ke bagian dahi ya biar tidak. Kemudian saya pakai bedak tabur dari Anastasia Beverly Hills. Jadi saya pakai eyeshadow, terus eyeshadownya yang pakai warna natural aja ya, seperti banyak orang pakai. Terus saya pakai di bawah mata itu eyeliner hitam. Lalu saya pakai bulu mata. Kemudian saya pakai eyeliner kembali di atas bulu mata. Lalu di bawah mata itu saya pakai lip eyeliner putih dan saya blend sama dengan warna eyeshadow di atas mata tadi untuk di bagian bawah mata juga. Jadi saya kasih sama ya warna di atas dan warna yang di bawah. Saya blend. Kemudian di ujung mata itu saya pakai shadow warna putih biar matanya lebih terang. Terus saya bersihkan yang sisa-sisa. Terus saya pakai shading luar. Lalu saya pakai blush on dari MAC. Warnanya tuh warna pink-pink gimana gitu. Kemudian saya pakai highlighter dari Elizabeth. Lalu saya pakai lipstick warna nude dari The Balm dan bagian dalam dari Purbasari. Cukup sekian brand-brand yang saya gunakan dalam makeup saya. Thank you, keep watching.